Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Pastinya berita perdana edisi Khamis 11 Ogos 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Lauren Grafiona menerbaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Siasatan penyelewengan projek LCS sudah dilengkapkan SPRM. Tunggu arahan peguam negara. Sewa premis perniagaan agensi kerajaan diturunkan antara 10 dan 20% mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Siasatan terhadap beberapa individu berkaitan isu kapal tempur pesisir LCS berjaya dilengkapkan. Kertas siasatan telah diserah kepada Jabatan Peguam Negara untuk pendakwaan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menerusi kenyataan memaklumkan siasatan menjurus kepada penyelewengan dan pengendalian projek pembinaan LCS. Pihak Suruhanjaya telah mengesyorkan agar beberapa individu dituduh di mahkamah. Dapatan dan syur sedang diteliti Jabatan Peguam Negara. Semalam, Jumaat Menteri menggesa SPRM supaya menyegerakan siasatan isu LCS. Perdana Menteri berkata perkara itu dibincangkan secara terperinci pada mesyuarat Jumaat Menteri dan meminta Peguam Negara melakukan pendakwaan jika terdapat bukti kukuh. Malaysia dan Jepun perlu meneroka bidang kerjasama baharu berkaitan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG melalui projek dan program yang dilaksanakan di bawah dasar pandang ke timur. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, ini termasuk mempelbagaikan kerjasama dalam bidang krisis bencana, masyarakat menua, ekonomi digital, sains, teknologi dan inovasi serta pertumbuhan hijau. Menurut laporan risiko Global Forum Ekonomi Dunia WEF 2022, isu-isu seperti perubahan iklim, kesan sosial populasi yang semakin menua dan polarisasi sosial selepas pandemik COVID-19 dijangka memberi kesan serius terhadap ekonomi dan mata pencarian kebanyakan negara dunia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sehubungan itu, saya menggesa agar bidang-bidang kerjasama baharu berkaitan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG dapat diterokai oleh kedua-dua negara melalui projek dan program yang dilaksanakan di bawah DPT. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali membacakan teks ucapan Perdana Menteri pada majlis pembukaan seminar perniagaan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang Ketimur di Ibu Negara. Dasar Pandang Ketimur telah membantu Malaysia melakukan anjakan paradigma daripada sebuah negara berasaskan pertanian kepada negara perindustrian. Justru negara meletakkan Dasar Pandang Ketimur 2.0 sebagai sasaran untuk memacu ke tahap yang lebih maju. Dato' Sri Muhammad Azmin optimis dasar itu mampu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara sekaligus mencapai tahap negara maju. Dan Malaysia hari ini pun telah pun menggubal dan melaksanakan dasar pelaburan baru yang berteraskan rangka ESG, Environmental, Social and Governance, untuk memastikan pembangunan ekonomi di Malaysia ini lestari, mampan dan dapat menjamin supply chain resiliency. Jepun kini merupakan rakan dagang keempat terbesar dan menjadi antara sumber pelaburan asing utama bagi Malaysia.
Agensi kerajaan yang mempunyai premis sewaan kepada peniaga kecil dan penjaja diarahkan menurunkan kadar sewaan 10 hingga 20% mulai bulan depan. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, penurunan dibuat sebagai dorongan agar peniaga terbabit turut mengambil tindakan yang sama dengan menurunkan harga jualan mereka. Keputusan itu juga hasil penelitian menerusi tindakan yang diambil kementerian lain dalam menangani isu kos sara hidup ketika ini yang ternyata berkesan dan membawa kepada penurunan harga barangan. Jika kita ingin melanjutkan, memperluaskan dasar kecaknaan kepada rakyat dan peniaga kecil di mana premis termasuk di bawah bandaraya, di bawah MARA, dan agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian-kementerian hendaklah menurunkan sewa pada kadar minima 10-20%. Bagi yang turun lebih pada itu adalah digalakkan. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memaklumkan kepada kita di mana Kementerian Wilayah Persekutuan menawarkan 50% kadar sewaan. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Serdang. Sementara itu, berhubung bekalan ayam, Tan Sri Anwar berkata Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV dan Jabatan Perangkaan DOSM dipertanggungjawabkan untuk mengumpulkan data. Ia bagi memastikan pengurusan data yang komprehensif dan kawalan keselamatan makanan diuruskan secara teratur. Jabatan Veterinari dikehendaki mempunyai satu dasar jumlah ayam bekalan yang up to date. Bukan sahaja menentukan jumlah berdasar kepada data yang dikutip, tetapi membuat dasar berapa banyak ayam bekalan yang harus ada pada sesuatu masa. Diputuskan supaya DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Negara diberikan JPV diberi masa seminggu untuk mencadangkan satu corak pengurusan data pengeluaran ayam dan import ayam. Manakala DOSM perlu menyediakan indeks kos pengeluaran ayam secara bulanan. Kos bagi barangan produk. Dalam sidang media sama, Tan Sri Anwar berkata pelbagai langkah advokasi akan dilaksana bagi menggalakkan generasi muda untuk terlibat dalam program kebun komuniti atau kebuniti. Ia antara lain dengan mengetengahkan penggunaan mekanisasi dan pendedahan teknologi pertanian. Kita baru saja selesai diberikan taklimat oleh Jabatan Penerangan di mana kita mengesyorkan supaya program kebun komuniti terus diberikan keutamaan. Kita ingin melihat kebun komuniti diangkat kepada satu level lagi supaya nilai-nilai komersial di mana pengagihan, pembelian dan pengedaran produk daripada kebun komuniti dapat dibuat dengan cara yang lebih tersusun, bukan kebun komuniti hanya untuk makan. Dia tidak memberi sumbangan kepada soal bekalan produk-produk makanan. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Tidak
bercadang menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat bagi menstabilkan mata wang negara. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata langkah itu mempunyai risiko dan penggantian yang besar selain bukan dasar terbaik untuk ekonomi negara. Sekiranya dilaksana, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar moneteri negara yang mata wangnya menjadi rujukan tambatan ringgit. Ini mengekang negara dalam menetapkan dasar moneterinya sendiri dan rakyat terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi. Contohnya, jika ringgit ditambat kepada dolar Amerika Syarikat dan seandainya keadaan faedah result persekutuan meningkat sebanyak 325 mata asas ini atau 3.25% secara keseluruhan pada 2022, maka kadar dasar semalaman atau OPR perlu dinaikkan pada kadar yang sama meskipun Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berbeza daripada Amerika Syarikat. Tambahnya, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel penting bagi mengimbangi keperluan untuk menyerap kejutan luaran dan menyokong aktiviti ekonomi domestik. Perjanjian kolaborasi dana pembiayaan ESG untuk agrikultur bernilai RM70 juta dimeterai. Persefahaman bertujuan meningkatkan kualiti keseluruhan rantaian nilai agromakanan oleh perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putra menerusi amalan pertanian moden dan pintar. Perjanjian melibatkan Agrobank dan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju. RM30 juta disediakan Agrobank untuk pertanian pintar. RM40 juta lagi diperuntukkan untuk inisiatif jaminan makanan. Permohonan untuk pembiayaan ini boleh disalurkan kepada cawangan kami yang berdekatan. Kita ada lebih kurang 200 touch point, 138 branches dan beberapa kios yang kita sediakan, juga ejen-ejen perbankan kami yang menerima permohonan dari segenap lapisan di Malaysia lah. Setiap permohonan yang berjaya akan mendapat manfaat kemudahan pembiayaan sehingga RM1 juta dengan 10 tahun sebagai tempoh maksimum bayaran balik. Kolaborasi ini amat penting dan satu berita gembira kepada usahawan SME di mana kita menyediakan satu pinjaman mudah dan produktif. Mudah kerana bayar balik dia ada masa 6 bulan tu baru boleh bayar balik. Majlis Pertukaran Dokumen turut disaksikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi. Pemaju perumahan dan syarikat telekomunikasi digalakkan bekerjasama untuk menyediakan akses perkhidmatan jalur lebar kepada penduduk di kawasan perumahan yang dibangunkan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Dato' Sri Muhammad Mentek, inisiatif itu sekaligus dapat meningkatkan usaha kerajaan menyebar luas penggunaan internet selaras matlamat Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela. Jelasnya, penyambungan internet merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan kelulusan kebenaran merancang KM. So, garis pandang pun telah disediakan kepada pemaju-pemaju perumahan dan juga mereka yang terlibat dalam pembangunan untuk turut sama menyediakan kemudahan jalur lebar ke kawasan pemajuan yang diperlukan seperti juga kemudahan-kemudahan lain iaitu air dan juga elektrik itu sendiri. Jadi ini merupakan satu tambahan kepada apa yang ada sekarang. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani antara Tanjung Ratna Sdn Bhd dan Maxis di Putrajaya. Ia merupakan kerjasama dalam penyediaan kesaling hubungan jalur lebar gantian berkelajuan tinggi bagi projek kondominium Admiral Residence di Melaka.
Perjanjian kolaborasi dana pembiayaan ESG untuk agrikultur bernilai RM70 juta berjaya dimeterai. Baik, itu antara berita yang kita telah sediakan tadi. Seterusnya, kita beralih ke berita mengenai perjanjian dan juga isu sementara berkenai... Baik, kita menanti berita selepas ini. Baik, saudara, kita berhenti rehat seketika, kembali bersama berita perdana. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih daripada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran Sabah, di mana KPDN HEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang semuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama berita perdana. Jelajah FT Roadpedia edisi Zon Timur melibatkan Pahang, Kelantan dan Perak bermula hari ini. Program Turun Padang itu memberi perspektif baru kepada jalan persekutuan yang peranannya seakan terpinggir selepas adanya lepuh raya. Wartawan Jasmaidi Arof yang mengikuti jelajah siri 3.0 Zon Timur punya butirannya. Jalan Persekutuan merupakan jalan dikendali sepenuhnya Kementerian Kerja Raya. Jaringannya yang luas menjadi nadi kepada hubungan ekonomi dan sosial rakyat negara ini. Jalan lama atau sebenarnya Jalan Persekutuan sering disalahanggap sebagai jalan alternatif. Namun sebenarnya peranan jalan raya, jalinan jalan raya persekutuan ini amat besar dalam kehidupan seharian rakyat seperti aktiviti pertanian, ekonomi dan sebagainya. Di atas kepentingan tersebut, Kementerian Kerja Raya dan agensinya menitikberatkan penyelenggaraan, naik taraf serta sentiasa bersiap sedia melaksanakan tindakan pantas baik pulih terutamanya di kawasan bencana. Bagi memastikan trafik lancar, jalan perlu berada dalam keadaan baik. Untuk itu, pemantauan berterusan dilaksana termasuk siri penganjuran jelajah FT Roadpedia. Kita membawa semua agensi kita dan pengurusan tertinggi untuk meninjau sendiri keadaan jalan dan juga semua infrastruktur kita. Kita bermula dulu, ini yang siri keempat setelah kita selesai di Sabah, Sarawak, sekarang ini di Pantai Timur. Dan insyaAllah minggu depan di Zon Selatan. Pantai Timur ini ada beberapa tempat yang kita singgah, iaitu melihat pasca banjir, kejadian termasuklah kerosakan jalan, cerun dan penambahbaikan jalan yang kita laksanakan. Tinjauan pertama melibatkan laluan jalan lama Bentong Rau. Di lokasi ini tersedia sebuah jambatan Bailey yang dipasang Februari lalu selepas jambatan asal runtuh akibat banjir. Jelajah FT Roadpedia turut ke sebuah lagi kawasan terlibat banjir, Jalan Bentong Gua Musang di daerah Lipis, Pahang. Kerja baik pulih di lokasi ini selesai bulan lalu selepas berlaku runtuhan cerun akibat bencana sama. Esok, pasukan jelajah akan meninjau projek jejambat wakaf baru dan beberapa lagi lokasi di negeri Kelantan. Jasmaidi Arof, RTN. Tidak dapat dinafikan, semangat patriotik telah disemai sejak di peringkat kanak-kanak lagi. Namun, apakah nilai cinta dan taat setia terhadap negara itu terus subur sehingga mereka meningkat dewasa? Kita ikuti laporan wartawan Rufina Mary Ambrose. Eh,
Era digital mewujudkan perjuangan baharu yang lebih mencabar dalam kalangan generasi muda untuk memelihara semangat perpaduan yang menjadi asas kemakmuran negara. Menyadari cabaran itu, pelbagai pihak tampil ke hadapan untuk turut sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti bercorak patriotisme seperti yang dilakukan Kelab Sukan Kecergasan Inspirasi. Untuk future projects, Kelab Sukan Kecergasan Inspirasi akan mengadakan pertandingan video patriotisme sempena kemerdekaan pada tahun ini. Sepanjang kami membuat pertandingan-pertandingan sukan, mereka selalu ada, tak kira bangsa India, China, Melayu. Mereka akan libatkan diri mereka dan bersosial sesama mereka. Jadi di situ kita lihat gabungan antara kaum tu ada dan semangat juang antara mereka tu kuat. Bulan kemerdekaan ini bagi saya adalah satu bulan yang baik untuk kita bersama, ya, rakyat Malaysia bergabung untuk bersama-samalah dalam menjaga tanah air kita. Bagi golongan siswaza, mereka mengakui semangat cintakan negara kekal utuh apatah lagi berada di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita menyebarkan gambar-gambar atau video yang dapat membakar semangat jiwa-jiwa remaja. Yang kedua, kita menyekat video-video yang boleh memecah belahkan bilang bangsa kita lah, agar negara kita tetap aman dan damai. Pergi dataran merdeka ramai-ramai, enjoy dengan kawan, sambut ramai-ramai dengan kawan yang berbilang bangsa dan kaum. Kita berada dalam keadaan yang berbilang kaum dengan pelbagai banyak kaum, dan kita semua hidup dalam keadaan aman dan damai. Yeah. Dan tak ada berlaku pertikahan dan sesuatu dengan ini lah. Contohnya seperti, sejarah seperti peristiwa 13 Mei, ya. Sebab benda itu takkan berlaku lagi. So kami sebagai rakyat Malaysia memang sangat berbangga lah. Saya proud dengan culture dia, perpaduan yang sangat berbilang kaum. Ada Malaysia, ada Melayu, India, China, dan diorang semua bersatu padu untuk memajukan negara kita. Kita boleh bergaul dengan ramai culture and best lah duduk di Malaysia. Makanan pun sedap-sedap. Definisi semangat cinta terhadap negara mungkin berbeza dalam era digital ini. Namun nilai patriotik masih dipegang teguh. Rufina Mary Ambrose, Berita ATN. Pakai IT, pakai ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Jalur gemilang, kami semua bersatu. Pameran MAHA 2022 mempamerkan adaptasi teknologi sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi berkata, penggunaan teknologi yang optimum mampu mengurangkan kebergantungan import dari luar negara. Dan ini merupakan matlamat dasar agro makanan yang MAHA ini adalah showcasing, perlihatkan tahap adaptasi teknologi yang ada pada negara kita, dan juga teknologi-teknologi dari segi mekanisasi, automation yang ada pada negara luar yang sedang diadop di oleh negara kita melalui dalam sektor agro makanan ini. Jadi MAHA selain daripada mempamerkan kejayaan IKS, perusahaan kecil dan sederhana, produk-produk hiliran daripada agro makanan ini, daripada industri pertanian, di showcasekan dalam ini, tetapi kita juga perlihatkan teknologi sedia ada. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan ke Reruai Pameran MAHA 2022 bersama Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin. Pelbagai aktiviti budaya dan tradisi yang disediakan di Laman Negeri MAHA 2022 kali ini sungguh meriah. Ronda-ronda Keluarga Malaysia edisi MAHA 2022 akan kongsikan kepada anda kemeriahannya. Saksikan.
Sekarang ni saya dekat Laman Negeri ni. Ha, nak tahu apa yang menarik kat sini, saya nak kongsikan pandang dah. Jom, jom, jom. Katanya ada macam-macam dah. Di Laman Negeri ini terdapat pelbagai aktiviti yang menarik untuk anda. Bukan sahaja galeri jualan industri kecil di setiap negeri yang ada di situ, malah pelbagai persembahan budaya dan juga hikmat nasihat dari agensi-agensi negeri turut tersedia. Ya, rangka apa dia? Ini benda dia J34 Hong. J34 Hong? Huh, besar tu rangka ni. Ini yang listed lah. Paling besar lah. Sebelum ni J33. Ini 34? 34. Huh, dia upgrade 34. Besar, 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 besar. Sekarang saya kat Pavilion Kedah ni, dia nak saya main game cari puspa wangi. Besar janggut. Dah goncang lah, kalah. Oh, tengok ni lebih sikit dia goncang. Oh, tengok. Meja dah letak putat. Ha, goyang. Memang kenangan yang saya takkan lupakan dapat bermain permainan seperti dalam filem Musang Berjanggut lakonan seniman P. Ramlee. Selepas itu, saya ke Pavilion Perak. Di sini terdapat juga kraf tangan dari usahawan yang boleh anda lihat sendiri pembuatannya. Seperti yang saya katakan tadi, anda akan disajikan dengan persembahan budaya dari setiap pavilion negeri yang pasti anda tidak akan lupakan. Oh, terima kasih. Ya. Dau. Makanan tradisional Terengganu. Tu dia. Sini ada ulak. Boleh pegang ulak kan? Anda sendiri kena datang ke Laman Negeri di Maha 2022 untuk merasai sendiri pengalaman dan keunikan di setiap pavilion. Selain itu, anda juga boleh pelajari dan kenali budaya dan tradisi yang berbeza. Teruskan setia bersama ronda-ronda keluarga Malaysia hanya di RTM. Ya, rakan kami Nazri Fahmi menjadi individu yang paling gembira kerana pasukan pujaannya mengharumkan nama Malaysia. Baik, tanpa membuang masa, kita serahkan masa ini kepada Nazri. Silakan. Silakan, Nazri. Isi Aaron Chia dan Woye di kejohanan dunia. The City Boys cipta sejarah. Terima kasih Fiona dan Fatil. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan sukan badminton. Pemain bergu lelaki negara Aaron Chia berharap dia dan pasangannya Sowayi dapat menamatkan padi terkandas di pusingan separuh akhir apabila turun beraksi di kejohanan badminton dunia di Tokyo, Jepun dari 22 hingga 28 Ogos ini. Bergu yang berada di ranking ke-6 dunia itu masih lagi mencari gelaran pertama musim ini apabila sering terkandas di peringkat 4 terakhir dalam beberapa kejohanan termasuk di Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Aaron Chia dan So Woyik telah menampilkan persembahan terbaik ketika membantu Malaysia meraih pingat emas dalam acara berpasukan campuran di Sukan Commonwealth. Namun, mereka gagal mengulangi pencapaian tersebut apabila terkandas di separuh akhir acara bergu lelaki. Justru bagi melepasi tembok itu, Aaron berkata mereka berdua akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini sekaligus mampu melangkah ke pentas akhir di Tokyo. Memang kita harap boleh lepas semifinal lah bagi saya. Memang tak tahu berapa semifinal lah. Harap itu hurdle boleh lepas. Tapi pada masa tu memang pun jangan bagi kita diri sendiri ada itu
tekanan bila sampai semifinal lah. Kita pun harap. So kita pun tahu kalau kita boleh lepas itu hurdle dekat semifinal tu, saya rasa kita boleh capai target yang lebih banyak. Aaron ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selepas tiba dari Birmingham semalam. Pada pusingan pertama kejuaraan dunia nanti, Aaron dan Wo Yik bakal bertemu pemenang daripada pusingan kelayakan di antara gandingan Taiwan Lu Qingyao, Yang Pohan atau Juan Monroy, Carlos Pires dari Spanyol. Sementara itu, pemain persoangan lelaki negara Eun Ji-yong optimis dapat menampilkan aksi terbaik di kejuaraan dunia di Tokyo, Jepun nanti. Pemain berusia 22 tahun itu dalam prestasi terbaik susulan kejayaan merangkul pingat perak di Sukan Commonwealth 2022. Namun, dia yang tewas kepada jagu India Lakshya Sen di final mengakui masih perlu memperbaiki beberapa kelemahan sebelum turun beraksi di Tokyo. Ya, saya rasa ini pun best performance saya untuk Commonwealth game ini. So, saya masih ada benda mau improve lah. Dan stamina and a lot of things I still need to improve. Berdasarkan undian, Ji-yong akan membuka tirai kempen bertemu juara Masters Malaysia dari Indonesia, Chico Aura Dwi Widoyo pada pusingan pertama. Kita balik pula ke perkembangan sukan bola sepak. Kuala Lumpur, KL City FC melaka sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke perlawanan akhir zon ASEAN, saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Kejayaan itu hadir selepas mereka mengatasi wakil Vietnam Vital FC 6-5 dalam penentuan sepakan penalti di Ho Chi Minh City pada malam semalam. Pada aksi separuh akhir itu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas masa tambahan sekaligus memaksa pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Pada penentuan tersebut, Muhammad Irfan Zakaria dan Tran Dan Rung gagal menyempurnakan tendangan masing-masing dalam 5 sepakan pertama KL City dan Vitel FC. Sepakan penalti ketujuh KL City berjaya disempurnakan Muhammad Akram Mahinan sebelum penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani muncul wira dengan menyelamatkan percubaan Du Tong sekaligus memastikan kejayaan The City Boys. Kemenangan ini menyaksikan skuad kendalian Boyan Hoda itu akan berdepan klub dari Indonesia PSM Makassar di pentas akhir 24 Ogos ini. Ini kali pertama skuad KL City layak ke pentas akhir zon ASEAN selepas menamatkan penantian 28 tahun beraksi dalam pertandingan itu. Satu lagi wakil negara Kedah Darul Aman KDAFC gagal mara ke final zon ASEAN selepas kecundang 1-2 kepada PSM Makassar kemarin. Berkembangan Liga Super, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC, Nafusi Zain tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya meskipun tewas 1-2 di tangan Johor Darul Ta'zim JDT dalam aksi di laman sendiri semalam. Menurut Nafusi, pemainnya telah menampilkan persembahan terbaik dengan berjuang habis-habisan biarpun tanpa kelibat beberapa pemain utama yang direhatkan akibat kecederaan. Pada aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, JDT melaka kemenangan kelima berturut-turut selepas dua penyerang importnya Bergson Da Silva dan Fernando Forestieri masing-masing mencetak nama sebagai penjaring. TFC pula merapatkan kedudukan hasil jaringan sepakan percuma Muhammad Hakimi Abdullah di babak kedua. Kekalahan itu sekaligus meleburkan rekod tanpa kalah TFC dalam 10 perlawanan di laman sendiri, manakala JDT pula terus selesa di puncak liga selepas mengumpul 38 mata daripada 14 perlawanan. Perlawanan itu juga memberi sedikit gambaran tentang cabaran yang bakal ditempuh skuad Penyu apabila sekali lagi bertemu JDT di pentas akhir Piala FA. Pelari pecut muda negara Muhammad Azim Fahmi mengakui tidak tergugat dengan kemampuan pencabarnya dari Thailand, Poripaw Bonsun yang menyelah pada kejohanan olahraga remaja dunia di Colombia baru-baru ini. Sebaliknya, dia berpendapat situasi kompetitif itu adalah bukti bahawa pelari dari benua Asia kini sudah mampu bersaing dengan jagoh jaga pecut yang lain dari benua Afrika. Jelas Azim, kejayaan beliau, Bonsun dan atlet Jepun Hiroki Yanagita menempatkan diri di final acara 100 meter turut menunjukkan pelari Asia kini sudah semakin ke hadapan. So
Untuk pandangan masa hadapan, insyaAllah we'll see a lot of Asian sprinter to deep below 10 second and anything yang kita orang boleh buat untuk menaikkan nama Asia lah. Sebelum ini, Azin dan Bonsu mencipta sensasi selepas masing-masing mencatat rekod terbaik 10.09 saat pada kejohanan olahraga remaja dunia di Colombia. Sementara itu, Azim menjelaskan dia masih belum membuat keputusan mengenai universiti mana yang akan dipilih bagi melanjutkan pelajaran dan kariernya. Kalau nak diikutkan daripada Auburn, diorang punya segi akademik lagi baguslah berbanding dengan universiti-universiti sukan yang lain. Tapi kalau Houston, memang kita tahu dia adalah satu universiti yang memang dah established and which is dia punya head coach pun dekat situ adalah Olympian, Carl Lewis. So, kalau tanya saya, semua universiti ada pros and cons dia. Saya pun masih tak tahu nak cakap macam mana. Tapi so far yang bermain di fikiran saya adalah Houston dan juga Auburn lah sebab... Edisi Sukan 11 Ogos 2022 berakhir di sini. Program menjelang sepak bola Piala Dunia FIFA Qatar 2022 berlangsung di Piazza Pavilion Bukit Jalil pada 13 dan 14 Ogos mulai pukul 9.30 pagi hingga 6 petang. Orang ramai dijemput memeriahkannya. Berbagai hadiah menarik menanti anda. Saya Nazif Amir Syukri. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Fiona, kita selalu mendengar Thailand dipanggil sebagai negara gajah putih. Betul. Dan ini cerita yang betul-betul berlaku di mana seekor anak gajah putih yang sememangnya jarang sekali ditemukan, dilahirkan di Myanmar. Menarik. Kita saksikan dalam hashtag. Kementerian Sumber Asli dan Pemuliharaan Alam Sekitar Myanmar mengumumkan kelahiran seekor gajah putih itu di Tongguk Rakhine. Anak gajah putih itu dilahirkan dengan berat badan kira-kira 180 paun pada 23 Julai lalu. Di Myanmar, spesies gajah putih yang jarang ditemukan ini dianggap sebagai haiwan bertuah dan anak gajah ini dilaporkan sihat. Baru-baru ini, sebuah majlis perkahwinan di Indonesia menjadi tumpuan ramai dengan meraih lebih 3 juta tontonan. Punca ia tular adalah kerana setiap ketika menuju ke pelamin, majlis perkenaan disertakan mesin pengasap. Namun asap yang dikeluarkan terlalu tebal sehingga mereka teragak-agak untuk berjalan. Video ini pula memaparkan seorang lelaki berkebolehan menghasilkan seni tulisan Jawi dan Rumi dengan sangat cantik dan kemas. Anwar Khan mampu menulis dalam pelbagai bentuk tulisan, seakan tulisan yang dihasilkan oleh komputer. Sebagai jemaah tetap Masjid Bandar Sri Putra, hasil karya yang dihasilkan beliau dipamerkan di sepanjang pintu masuk masjid berkenaan. Ya, sungguh menarik. Dan paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini, 11 Ogos 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan bulan kebangsaan dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.